Rasanya senang sih karena terpilih untuk jadi nominasinya untuk aktris laptop, ya aku bersyukur banget. Udah berapa kali sih kak masuknya? Dua kali, pertama jadi aktris pendamping, sekarang utama. Gimana? Penghargaan apapun itu ya, kamu, artinya buat kamu tuh apa sih penghargaan? Itu artinya berarti aku bisa apa? Aku bisa mencapaikan apa yang aku sebenarnya pengen. Kayak misalnya aku dapat penghargaan itu hasil dari kerja keras. Jadi dikasih reward itu. Jadi kalau setiap aku dapat penghargaan kayak ah ternyata selama ini aku nggak sia-sia gitu kerja keras. Kak, kamu kan aktris paling top ya, di bayangan kamu itu sebenarnya aktris paling top tuh seperti apa sih? Aktris paling ngetop itu biasanya of course tergantung karyanya. Dan kamu sudah melakukan dengan sinetron ini sudah melakukan yang terbaik kan dari Aiko sendiri melalui sinetron Samudra Cinta ini? Menurut aku sih belum, makanya aku pengen terus belajar dan terus belajar untuk kedepannya. Kamu excited gak sih untuk datang ke acara STV dan lumayan? Lumayan. Terus sudah kebayang belum sih biasanya STV itu mengadakan acara meriah? Gimana? Sudah kebayang nanti acara SCT kita kan selalu meriah gitu. Untuk tahun ini udah dibayangkan belum? Kayaknya bakal sama juga semeriah tahun lalu. Jangan lupa untuk vote aku untuk SCTV Awards aktris paling ngetop. Caranya itu ketik SA3 spasi nama aku terus kirim ke 97288. Nanti vote-nya bakal ditutup tanggal 26 November 2020.